kami dan beri ganjaran terhadap apa segala musibah yang berlaku dalam hidup kami. Ya, ini Allah sekalian. Doa ini boleh saya lihat kepada buku yang bertajuk Perisai Muslim. Perisai Muslim ini telah ditulis oleh Al-Kahfani, Al-Wahab Al-Kahfani, telah pun diterjemahkan dengan keizinan oleh Dr. Amir Basit bin Abdul Rahman Habibullah. Dapatkanlah kitab ini saya, kerana ini adalah satunya terjemahan yang syar'i yang mendapat keizinan daripada penulis asal. Kalau kita dah memiliki Al-Azkar, sangat baik. Tapi Al-Azkar ini, kalau kita lihat, tidak mampu diamalkan kesemuanya kerana ketebalannya. Maka Syekh Abu Hawad Tahtani telah pun meringkaskan menjadi kitabnya namanya Perisai Muslim, Hisnul Muslim, Hisnul Muslim. Diterjemahkan dengan ramai, diterjemah tak dinafikan. Tapi buku ini satu-satunya yang mendapat kebenaran syar'i, keizinan daripada penulis asal, telah pun diterjemahkan oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman Habibullah. Jadi sekarang ini mereka Allah sekalian amalkan doa ini agar kita mendapat husnul khatimah. Jadi tak kali Allah bin Ubay ini sedang sakarat, maka anaknya bernama Abdullah, anak pun bernama sama macam ayah. Pernah kita ceritakan latar belakang kedua manusia ini, farikun fil jannah wa farikun fil sa'ir. Seorang dalam syurga Allah, seorang dalam kemurkaan Allah. Bapanya dalam kemurkaan Allah, anaknya dalam riba Allah. Maka Allah bin Ubay ini sakit nak mati, datanglah anaknya mengadu kepada Nabi SAW. Saya ingin memberikan Allah sekalian, waktu itu sedang sakarat. Wahai Nabi, salatkanlah untuk ayah saya, kata anak ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada anak ini, siapa namamu? Namaku adalah Al-Hubab, wahai Nabi, Al-Hubab. Nabi SAW telah pun berkata bersabda, Al-Hubab itu nama syaitan. Wahai anakku, tukarlah namamu menjadi Abdullah. Mulai hari ini aku panggil kamu menjadi Abdullah. Nah, ini yang namanya Abah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab Al-Hubab itu kata Nabi nama syaitan. Lalu Nabi SAW pergilah bersama dengannya. Bahkan Nabi SAW telah memberikan kepada ayah Abdullah ini, ini ketua munafiqun ini, Abdullah bin Ubay, Nabi telah beri kepadanya baju Nabi, arif. Arif ini sejenis kamis, sejenis jubah. Nabi telah pun beri agar dikemunikan si Abdullah bin Ubay ini dengan kamis Nabi SAW. Dan Nabi pun telah mengimamkan salat tersebut. Seorang telah tanya kepada Nabi SAW, ayat mengatakan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Umar Khattab ini antara kelebihan yang ada pada beliau, iaitu beliau ni wa inna min ummati qaumun muhaddatsun. Di antara umat ini, antara umatku ada yang mendapat ilham. Umar seorang daripada ini. Jadi Umar telah menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi salat untuk seorang munafik. Nabi salat untuk seorang munafik. Dia menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini. Sehingga riwayat mengatakan bahawa ayat ini telah turun. Nabi telah berbaik sangka, Nabi bersabda, kalau 70 kali tak diampunkan untuknya, maka aku akan istighfar untuk beliau 71 kali ataupun lebih. Jadi, Ibn Umar telah bertanya kepada Nabi SAW, bukankah ayat ini telah turun, wahai Nabi, ini riwayat kedua. Ini juga merupakan riwayat daripada Urwah bin Az-Zubair, Mujahid, Qatadah, Ibn Jarir meriwayatkan perkara ini lengkap dengan sanad-sanadnya. Jadi ini mereka masalah penting untuk kita memahami taubat. Taubat dalam kitab Riyadhus Salihin. Terus saya ada peluang saya memiliki dalam kitab Riyadhus Salihin. Kalau Riyadhus Salihin itu agak berat dan besar, tak mampu dipaham bahasanya, lantaran ta'asur banyak pengaruh daripada bahasa Indonesia, tapi saya boleh baca sebagai contohnya ringkasan Riyadhus Salihin. Ringkasan Riyadhus Salihin ini yang telah pun diringkaskan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Yusuf An-Nabhani telah diterjemahkan dalam bahasa kita, alhamdulillah, bahasa Melayu yang mudah untuk fahami. Mari sama-sama kita lihat dalam bab taubat. Bab taubat ni merupakan satu laluan untuk orang meningkat menjadi orang saleh. Ada satu bab namanya istighfar, ada satu bab namanya taubat, kata Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar. Saya boleh lihat sebagai contohnya dalam ringkasan Riyadhus Salihin ini, bahawa istighfar daripada dosa-dosa kecil, manakala taubat mestilah disertai dengan syarat-syarat tertentu untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosa besar. Antara hadis yang perlu kita ingatkan selalu, betapa luasnya pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini.
seperti ini disebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'iri wa qad adallahu fi ardi falatin. Semuanya Allah sangat gembira kepada taubat seorang hamba-Nya selepas melakukan dosa, dia kembali kepada Allah, melebihi kegembiraan seorang yang kehilangan untanya di kawasan yang jauh daripada orang, di padang pasir yang luas itu, tiba-tiba unta itu kembali kepada ini. Bayangkan saja perumpamaan yang Nabi kemukakan itu, orang berjalan di padang pasir, bawa sarat atas unta ini, muatannya, lalu dia keletihan, tidur, berehat, disangka unta ini akan duduk di situ terus, malangnya bila dibangkit, dah halal sahlan wajalan, untanya sudah tiada. Dia pun rasa amat bimbang, kematian sudah pun rasa dekat dengannya. Tiba-tiba datang unta tu, muatannya masih lagi di atas, makanan, minuman, pakaian, tak ada yang mengusiknya sedikit pun. Gembira tak? Gembira bukan? Allah lebih gembira terhadap seorang hamba yang melakukan dosa, bertaubat kepada Allah, melebihi gembiranya bulan ini. Itu juga kalau kita lihat dalam ringkasan Riyadhus Salihin buat taubat ini, hadis riwayat Abu Musa Al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Semuanya Allah SWT membuka tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang melakukan dosa siang hari, dan membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang melakukannya pada waktu malam. Perkara ini berlanjutan sehinggalah matahari terbit dari arah barat. Jadi sehari ini beri kebahagiaan, taubat kita diterima Allah SWT, istighfar kita diterima Allah SWT. Ini istighfar, taubat. Baca ayat ini untuk menyelami sedikit maksud taubat yang sebenarnya diterima di sisi Allah SWT. Taubat kita sentiasa diterima oleh Allah SWT. Saya belum sempat baca dalam buku bertajuk cara bertaubat menurut Al-Quran dan juga Sunnah. Cara bertaubat menurut Al-Quran dan juga Sunnah, karangan Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamd. Ini kita akan bersama Imam Syafi'i dari Jakarta, Indonesia. Saya dirahmati dan dikasih wasalam. Sebenarnya dosa yang dilakukan oleh kita ini terbagi kepada empat, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Pertama, dosa namanya dosa mulkiyah, dosa rububiyah. Dosa mulkiyah, dosa rububiyah ni sebenarnya kaitannya perbuatan yang berlaku pada manusia yang ada kaitan dengan Allah SWT. Manusia bersifat dengan sifat angkuh, takabur, bangga berlebihan. Padahal itu merupakan sifat-sifat Allah SWT yang tidak layak dimiliki oleh manusia. Takabur, takabur. Kita pernah belajar bahawa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin mithqalu habbatin min khardal min kibri. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada serumit perasaan takabur. Takabur maknanya merasakan diri kita lebih daripada orang lain. Dan tidak setakat itu saja, kita menafikan kebenaran, tapi kita menganiaya, menzalimi orang lain. Dosa yang kedua, kata Imam Ghazali, bukan dilihat dalam kitab yang tajuk cara bertaubat wal Quran dan juga Sunnah. Yang kedua iaitu dosa syaitaniyah. Dosa syaitaniyah ni adalah dosa seorang hamba yang mirip dengan sifat syaitan. Contohnya sifat hasad, sifat menipu, khianat, membuat penipuan, menganiaya orang lain, mempercantikkan, mengajak orang untuk melakukan maksiat, yuzayyin tazyin. Dan lagi kalau kita lihat dosa ni, kategori yang ketiga kata Imam Ghazali, iaitu sabu'iyah. Sabu'iyah ni perangai macam binatang buas. Contohnya bunuh orang, menganiaya orang. Ini merupakan sifat binatang buas, lembu umpamanya. Apa dipanggil itu binatang? Keladang, harimau dan sebagainya. Dan saya ingin menjelaskan dosa jenis yang keempat ni, dosa bahimiyah. Bahimiyah ni seperti binatang ternakan, seperti orang yang tidak mampu mengawal nafsu seksualnya, orang yang terlibat melakukan contohnya homoseks, sama kaitan dengan lesbian. Ini semua berkaitan dengan nafsu seksual yang tidak terkawal, lebih teruk dari binatang sebenarnya. Saya ingin dirahmati dan dikasih wasalam. Penting untuk kita mahu perkara ini berkaitan dengan istighfar dan taubat. Keduanya dibincangkan oleh para ulama panjang lebar. Ayuh sehari ini rahmati dan kasih wasalam. Taubatlah kita kepada Allah SWT. Istighfarlah kepadanya. Ayat ini untuk golongan munafik pun. Tapi kita harus faham, kita juga harus menghiaskan diri kita dengan kriteria ini untuk menjadi orang yang salih. InsyaAllah kita akan lanjutkan usia ayat yang berikutnya dan kita akan datang. Allahu'alam.
wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.